tempatnya keren banget. Wow. Nanti kita berhenti di situ ya. Oke. Okay. Yeay, sampai. Wah. Aduh. Wah, segar sekali ya, ya. Iya, begitu masuk aja udah berasa sejuknya. Bener banget. Nah, pemirsa, kita udah berada di Minim Taman Hutan Hujan Tropis. Seperti namanya, ini juga sebenarnya buatan. Tapi untuk manfaatnya juga sama seperti Taman Hutan Hujan Tropis lainnya. Terus, di sini kita bisa santai-santai dan berwisata loh ya. Oh gitu? Iya, jadi kita bakal berwisata nih pemirsa. Dan kita mau tahu informasi tentang pohon-pohon yang ada di sini atau tumbuhan yang ada di sini. Makanya tetap ikuti kita terus ya. Yuk, kita langsung saja. Ayo. Lahan luas yang terletak di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bernama Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia. Dengan tanaman pohon langka seperti ulin yang kini sudah jarang ditemui. Tuh ya, ini yang namanya pohon ulin. Oh ini bentuknya iya, pohon ulin. Iya, kan biasanya cuma dilihat pas jadi bahan bangunan kan. Iya, berarti ini pohonnya. Kira-kira kayak gini umurnya berapa ya? Jadi kalau misalkan ayah pengen tahu informasi lebih lanjut, di sini udah ada barcode untuk mengetahui informasi seputar pohon ini. Coba deh, ada handphone? Ada. Coba, dicoba dulu barcode-nya. Di sini akan ada informasi seputar pohon ini. Wah, langsung keluar nih informasinya. Coba dilihat. Oh, iya. Lengkap banget. Nah, benar. Ini kan udah ketahuan ya kalau memang pohon ini udah berusia 5 tahun. Pemirsa, kita sudah berada di tempat wisata mini hutan hujan tropis yang ada di Kota Banjarbaru. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke sini bisa banget karena tempatnya keren ya, ya, ya. Dan di sini Anda tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Tapi ingat, ayah dan juga pemirsa, untuk datang ke sini jangan lupa protokol kesehatannya, terus menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan. Kita mau jalan-jalan lagi nih pemirsa. Tetap ikuti kita ya di Pesona Indonesia. Yuk! Sana Chantapong Dinaran juga. Eh, ada satu lagi. Mumpung saya dan ayah berada di Banjarbaru, ada Taman Benua Raya. Panas gak menyurutkan rasa ingin tahu saya menikmati taman labirin di sini, guys. Apa kolam kah? Boleh ya, Pak. Oke, yuk kita masuk yuk. Masakan khas dari Kalimantan Selatan, khususnya di gambut, yaitu nasi itik gambut. Kenapa disebut dengan gambut? Karena lokasinya di gambut, pemirsa. Kita cobain yuk, ayo! Pemirsa, saya dan ayah sengaja menuju warung makan ini untuk menikmati makan siang nasi itik gambut. Yang berbeda, kami langsung melihat cara memasak itiknya. Saya penasaran guys, selama ini saya hanya menikmati saja tanpa melihat prosesnya. Bahan-bahan itik gambut masak abang ini yang pertama sepasti itik. Kalau bumbu dapurnya pasti dong ada bawang putih, bawang merah, bumbu penyedap, dan cabai merah kering.
Oh iya, jangan lupa guys, bumbu rempahnya ya. Pertama-tama, panaskan minyak, semua bumbu tadi dihaluskan, kemudian dimasukkan. Tunggu sesaat, dan masukkan itiknya. Tunggu hingga matang. Yeay, sudah masak guys. Yang bikin tambah nikmat taburan bawang merah goreng. Siap disajikan. Nah ini nih yang aku bilang tadi loh ya, enak banget. Wah emang ini nih yang aku cari-cari, Din, makanan khas Kalimantan Selatan. Betul, jadi nih pemirsa namanya adalah nasi itik gambut. Yang beda dengan makanan yang lainnya adalah bumbunya nih, bumbu masak habang atau masak bom. Udah mulai ngiler nih kita, cobain? Yuk, sebelum kita makan kita udah cuci tangan dulu. Betul, tadi ya. Betul, udah tangannya udah bersih, saatnya kita makan. Guys, jangan lupa dukung UMKM seperti warung nasi itik ini ya. Nah guys, selama masa pandemi ini kita harus tetap menjaga agar tubuh kita tetap aktif. Empuk, apapun aktivitasnya enak, dan pekerjaan kita harus dinikmati banget, ya. Sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, karena kita masih diberikan nikmat sehat. Ingat, jangan lupa bahagia. Empuk banget ya dagingnya ya. Apalagi kalau di Kalimantan Selatan itu selain makanannya yang enak-enak, minumannya ini nih yang khas. Pasti di daerah Anda nggak ada kan? Ini minumannya namanya satruk, es satruk. Kita cobain. Segar. Lagi? Sikat dia. Coba lagi. Din, udah cobain acar satunya ini nggak? Tadi udah nyobain ini ya? Ini seger banget, cobain dulu deh. Kalau yang ini kan agak beda ya. Yang ini ada nanasnya. Ini nih pemirsa, sensasinya. Ada manis, ada masam, karena dari nanasnya itu. Dan ada pedes-pedesnya. Seger ya? Seger. Banget, Din. Ini cuma ada pemirsa hanya di Gambut aja. Walaupun memang di Kalimantan Selatan biasanya ada masak habang, tapi masak habang itu beda loh dengan di Gambut. Makanya kalau misalnya ke Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk cobain nasi itik Gambut. Kita coba lagi ya. Bakal kangen nih, Din. Makanannya itu, pemirsa, fresh semua. Nggak ada yang ke besok-besok-besoknya lagi. Karena hari ini langsung habis. Kayak sekarang nih kita mau kehabisan. Makanya kalau misalnya mau datang, langsung aja ke Gambut ya. Tuh, pemirsa, bisa lihat sendiri, aku udah habis sampai 3 potong. Saking enaknya. Enak banget. Kalau Dini udah berapa potong? Bentar. Jadi berapa ya? 4 atau 5 kali ya? Wow. Habisnya enak banget. Lanjut terus, Din. Ayah, aku terima kasih ya. Udah ditemenin di wisata kali ini.
Aku yang makasih banyak, Din. Udah diajak jalan-jalan dan terutama hari ini nih wisata kulinernya mantap banget. Nih pemirsa, jadi buat Anda yang ingin menikmati wisata kota bisa menggunakan fasilitas apa saja seperti sepeda motor dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Dan Dini Hajara sama Ayah pamit dari hadapan Anda. Tetap ikuti kami terus di episode selanjutnya di Pesona Indonesia. Ada mata. Ha ha ha.